Foto terbaru pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dirilis oleh media Korut membuat seorang profesor dari kajian internasional Universitas Ewha Seoul Korea Selatan memberikan pendapatnya. Ia menuturkan bahwa pelajaran yang mesti dipetik adalah dunia seharusnya lebih mendengar pemerintah Korea Selatan dan mengurangi sumber-sumber anonim dan juga rumor di media sosial. Diketahui, media yang belum bisa dikonfirmasi secara independen itu merilis foto Kim sedang memotong pita merah saat peresmian pabrik pupuk baru. Sementara dikutip dari AFP, menurut profesor tersebut, dunia masih belum siap untuk menghadapi ketidakstabilan di Korea Utara. Diketahui sebelumnya, ketidakhadiran Kim Jong-un pasca 12 April membuat dirinya disangkut-pautkan dengan berbagai rumor dan menjalani operasi kardiovaskular akibat kebiasaan merokok yang berat, obesitas, dan juga kelelahan. Bahkan CNN melaporkan bahwa kondisi Kim dalam keadaan kritis pasca menjalani operasi. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih menyatakan kalau kabar Kim masih hidup dan sehat awal pekan ini. Ada pula spekulasi bahwa Kim terinfeksi virus corona karena tidak pernah memakai alat pencegahan seperti masker wajah. Ketidakhadiran Kim sebelumnya dari mata publik di pihak Kim sendiri juga memicu spekulasi tentang kondisi kesehatannya. Kenyataannya, Korea Utara memang sangat tertutup terutama tentang kepemimpinannya. Sekali informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.